Bismillahirrahmanirrahim. Setiap berbicara tentang sahabat Nabi, kita sedang berbicara tentang figur-figur orang yang hatinya semuanya tidak ada celah kecuali diikuti dengan keyakinan sepenuhnya di atas tiga hal beriman bahwasanya dan yakin Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya Tuhan. Di langit, di bumi yang menciptakan, yang mengadakan, yang mengurus, yang memusnahkan, yang menyiapkan semua kebutuhan dan asopan yang dikenal dengan rezeki, dan tidak ada tuhan kecuali Dia, tidak boleh ada sekutu baginya mempartisipasikan makhluk dengan Allah, tertanam sangat dalam di dalam hati para sahabat. Mereka sangat memahami kalimat ini sehingga muncul efek daripada keyakinan itu. Adalah tidak pernah menyembah, memohon, takut, bergantung, bahkan mereka tidak pernah ragu sedikit pun terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali Allah mengatakan, "Orang mati syahid, masa surga, mereka berlumba-lumba mengejar mati syahid itu." Tidak peduli lagi ada apa di hadapan mereka, seb sebanyak apapun jumlah pasukan musuh mereka pada saat mengetahui bahwasanya sholat berjamaah di masjid adalah perintah Allah maka mereka tidak pernah kehilangan sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata kami tidak melihat seseorang di antara kami meninggalkan sholat lima waktu di masjid laki-laki terutama kecuali dia termasuk orang yang ada sifat kemunafikannya nggak ada Sampai beliau mengatakan salah seorang di antara kami, sahabat-sahabat Nabi, kalaupun dia dalam keadaan sakit, maka ditopang oleh kedua temannya di kiri kanannya untuk membawanya sholat hadir di saf masjid. Jadi sangat luar biasa mereka mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak pernah diikuti dengan keraguan Ini Allah pencipta langit dan bumi Mereka tidak pernah ragu dengan masalah itu Sehingga mudah ya untuk memohon, meminta, menyembah Hanya tunduk dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua yang mereka punya ciri khas yang sangat luar biasa, meyakini tentang kebenaran di sana Nabi Muhammad SAW. Dan bahwasanya orang inilah manusia yang paling sempurna secara fisik, paling sempurna secara karakter, sifat, paling sempurna di antara semua nabi-nabi. Dari 124 ribu nabi, 313 rasul, mereka sangat tahu dan meyakini sabda Nabi SAW semua. Nabi-Nabi diutus sebelumku khusus untuk kaumnya Dan aku diutus untuk seluruh alam semesta Dan mereka sangat tahu bahwasanya Nabi SAW telah bersabda Kalau seandainya Musa dan Isa dua-duanya hidup di zamanku Maka tidak ada pilihan lain kecuali keduanya akan menjadi pengikutku Mereka yakin adalah seorang figur kalau mau diidolakan seseorang yang punya kelebihan fisik, Napa Nabi Muhammad SAW orang yang paling sempurna fisiknya, paras wajahnya tampan, kulitnya putih, rambutnya hitam lebat, dan juga memiliki postur tubuh yang sangat kekar. Kalau dikatakan seseorang ayah, seorang suami, maka kita temukan beliau suami yang sangat luar biasa, tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memarahi, dan hanya tegas mengingatkan kalau terjadi pelanggaran agama. Seorang ayah yang semua anaknya merasa tentram di tangannya, tidak pernah di bawah naungannya tidak pernah merasa takut karena tidak pernah tangannya melayang memukul anak-anaknya bahkan cucu-cucunya dan beliau bahkan bermuamalah dengan sangat lembut figur yang sangat luar biasa dalam rumah tangga kita lihat dalam kehidupan sosial Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pedagang yang jujur Maryau sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang punya martabat kalau berbicara kalimatnya berbobot dan punya makna dan tujuan dan kalau tidak beliau diam dan para sahabat sangat faham benar tentang masalah itu sehingga mereka betul-betul mengidolakan Nabi SAW tidak ada lagi orang lain sampai-sampai apapun yang Nabi SAW ucapkan ya, ditahkan semua dikerjakan dan yang lain semua ditinggalkan tidak pernah lagi ada opsi lain dan mereka mengetahui firman Allah Subhanahu Wa Taala billahi tidak layak bagi laki-laki yang mengaku beriman dan perempuan juga beriman yang kalau Allah dan Rasulnya sudah mengambil sebuah keputusan mereka masih punya opsi-opsi yang lain nggak ada lagi haram-haram ditinggalkan halal-halal perintah dikerjakan, larangan dijauhi, tidak ada keraguan dalam masalah itu. Ini ciri khas yang luar biasa, yang semestinya kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, mereka sangat yakin bahwasanya agama yang sedang mereka anu ini agama yang paling benar. Selain daripada agama Islam, batil, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Tidak ada yang diterima. Karena Allah yang berfirman dalam Al Imran, "Awwadu Billahi Minash Rajim Inna Dina Indallahi Islam." agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Al Imran juga sama ayat 85 Allah ingatkan wa may yabtaghi ghairal islam diinan falan min wa huwa fil akhirati khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain al Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? maka itu ditolak dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi serta mereka sangat faham firman Allah SWT al am, ayat 125 menjelaskan siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya Allah yashrah sadrahu lil Islam Allah akan lapangkan dadanya untuk menganut Islam mempertahankan sampai dia mati mereka sangat faham firman Allah sementara dalam surah Az Zumar apa uh, mensyarah Allah Islam fahu ala nuri min Rabbi al ayat bahwasanya siapa yang Allah lapangkan berikan kesempatan lahir dalam keadaan Islam lalu atau dia dapat hidayah sementara dia sudah dewasa lalu dia menganut, mengamalkan lalu memperjuangkan agama Islam ini sampai mati maka dia berada di atas cahaya Tuhannya para sahabat tidak pernah ragu dengan ajaran Nabi Muhammad SAW siksaan demi siksaan yang tertimpa mereka seruan-seruan Allah dan Rasulnya untuk berjihad membela agama ini dan berdakwah mereka selalu berada di saf-saf pertama dan luar biasa ciri khas ini